صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. ونية الناس في الطاعة أقسام, إذ منهم من يكون عمله إجابة لبعث الخوف فإنه يتقي النار, ومنهم من يعمل إجابة لبعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة. وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه, فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المألوفات في الدنيا. وأغلب البواعث بعث الفرج والبطن وموضع قضاء وطارهما الجنة. فالعامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء, ودرجته درجة البله, وإنه لينالها بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله إلى آخره. Makna dari kalam al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Niat manusia dalam melaksanakan taat itu bermacam-macam. Antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara mereka ada yang amalnya itu karena memenuhi dorongan takut. Karena ia takut neraka. Ada orang yang sembahyang karena amun kada sembahyang takutan mati masuk neraka. Ada orang yang meninggalkan perbuatan riba karena inya takutan bila mana riba itu masuk neraka. Ada orang yang berbuat ibadah disebabkan karena dia takut kalau meninggalkan ibadah itu masuk ke dalam siksa Allah. Nah, ini biasanya adalah untuk hal-hal yang bersifat menjauhi larangan Allah. Umumnya kebanyakannya daripada kaum muslimin, mereka itu meninggalkan yang diharamkan Allah karena takut siksanya, karena takut neraka, sehingga mereka bisa meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang beramal karena memenuhi dorongan harapan, yaitu keinginan masuk surga. Ini biasanya dilakukan untuk melaksanakan ibadah. Orang beribadah melaksanakan sembahyang dengan tujuan bisa masuk surga. Orang melaksanakan qiyamul lail dengan harapan mendapat nikmat di sisi Allah. Orang yang melakukan zakat, melakukan puasa, melakukan haji terdorong oleh pahala yang besar di sisi Allah. Ada sebagian manusia yang melaksanakan ibadah tapi niatnya seperti itu. Dan di antara mereka ada yang beramal karena memenuhi dorongan harapan, yaitu keinginan masuk surga. Dan ini walaupun di bawah
dengan dibandingkan kepada kasat, kepada niat taat kepada Allah dan mengagungkannya karena zat dan keagungannya, tidak karena perkara lainnya, maka itu termasuk jumlah niat-niat yang benar. Artinya orang berniat nang macam tadi itu bujur aja, artinya masih digolongkan ikhlas, walaupun tingkatannya di bawah dibanding dengan orang yang melakukan ibadah atau meninggalkan yang haram semata-mata karena mengagungkan Allah atau membesarkan Allah. Memang yang paling baik itu adalah kalau kita beribadah didorong oleh niat menjunjung perintah Allah. Kenapa kita sembahyang? Karena disuruh oleh Allah. Kenapa kita puasa? Karena disuruh Allah. Kenapa kita berzakat? Karena disuruh Allah. Kenapa kita bersedekah? Karena disuruh Allah. Kenapa kita meninggalkan riba? Karena dilarang Allah. Kenapa kita meninggalkan yang maksiat? Karena dilarang Allah. Nah, itu yang paling tinggi tingkatan ikhlas. Yang di bawah daripada itu, ia orang yang beribadah tadi tujuannya mengharap surga, takut daripada api neraka. Nah, itu di bawah. Walaupun itu masih digolongkan benar, masih digolongkan sahih. Karena demikian itu kecenderungan kepada apa yang dijanjikan di akhirat. Karena itu akhirat bang, surga, neraka, itu masih dalam gulungan akhirat. Sehingga kalau kita beribadah karena itu masih dikatakan sahih, dikatakan benar. Walaupun termasuk jenis yang biasa di dunia. Kan kenikmatan-kenikmatan surga itu merupakan jenis yang ada dalam dunia juga. Dalam surga ada makan, ada kawin, ada hiburan-hiburan. Itu jenis yang ada dalam dunia. Walaupun itu jenis yang ada dalam dunia, tapi karena andaknya itu surga di akhirat, jadi dibolehkan aja kita beramal karena mengharap surga itu. Walaupun itu masih di bawah tingkatannya. Dan paling kuat dorongan adalah dorongan parji dan perut. Dan paling kuat dorongan adalah dorongan syahwat. Orang itu bekerja, orang itu beramal, baik amal apapun, biasanya yang kuat mendorong itu adalah syahwat. Baik syahwat perut atau syahwat paraj. Dan tempat memenuhi keperluan keduanya adalah surga. Tempat di mana kita hendak melampiaskan syahwat dengan sepuas-puasnya itu di surga. Kalau dalam dunia masih ada batasan-batasan. Dalam dunia seapa paling kuat kita makan kanyang, kada kau lagi sampai ke gulu sudah nasi membuat. Dalam dunia berapa kemampuan orang kawin, ada batasannya. Nah, kalau di surga seapa banyaknya kita makan, kada ada batasannya, kada ada kanyang-kanyangnya, kada ada puas-puasnya. Seekor manusia dapat bidadari 700, kada ada lama-lamahnya. Seekor manusia 24 jam nang disep makanan, minuman, kada ada busan-busannya. Jadi kalau urusan tempat untuk menunaikan syahwat itu di surga hendaknya. Dan tempat memenuhi keduanya adalah surga. Maka orang yang beramal untuk memperoleh surga adalah orang yang beramal untuk perutnya dan parajnya. Kalau orang tuh beramal tujuannya supaya masuk surga,
berarti inya beramal supaya syahwatnya terlampiaskan. Karena tempat melampiaskan syahwat itu di surga. Kalau kita beramal karena mengharapkan surga, berarti kita mengharapkan untuk melampiaskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Seperti buruh yang jahat. Buruh yang jahat itu adalah buruh yang bekerja karena takut terhadap ancaman tuannya. Kita menjadi tuan bila kada tuntung kupukuli. Ancam bila kada tuntung kusiksa begawi inya. Karena tuannya kada ada keperai. Datang tuannya lawan tungkat, lawan cambuk begawi karena takutan dicambuk oleh tuannya. Nah, kaya itu ada juga sebagian kita yang beribadah itu semata-mata takutan dengan siksa Allah. Takutan dengan ancaman Allah. Dan derajatnya adalah derajat orang yang bodoh itu. Kita beramal mengharapkan surga. Itu kita dianggap bodoh. Kita beramal, kita meninggalkan maksiat karena takut dengan neraka. Walaupun itu benar, tapi masih dianggap kita adalah bodoh. Dan sesungguhnya ia mencapai derajat tersebut dengan amal perbuatannya. Kalau orang yang beramal bujur-bujur karena mengharap surga, ini dapat surga. Orang yang beramal semata-mata karena takut terhadap api neraka, dia akan terhindar dari api neraka. Ini tuh beribadah, meninggalkan yang haram semata-mata karena takut lawan api neraka. Mati inya, di akhirat inya akan selamat dari api neraka. Orang yang beribadah mengharapkan surga semata-mata, beribadah inya harapannya cuma surga, mati ke surga inya mati. Dan sesungguhnya ia mencapai derajat tersebut dengan amal perbuatannya. Walaupun dia dikatakan orang yang bodoh. Karena kebanyakan penghuni surga adalah orang yang bodoh itu. Kenapa dikatakan bodoh? Orang yang beramal mengharapkan surga atau takut daripada api neraka tadi. Nah, para ulama mencontohkan. Ada seorang raja umpamanya. Seorang raja yang maha kuat, yang maha berkuasa. Raja ini ada mempunyai sebuah taman. Yang di dalam taman itu semuanya ada apa yang kita inginkan. Dan raja ini pun pula mempunyai sebuah penjara. Yang dalam penjara itu lengkap berbagai macam siksa. Lalu raja ini pengumuman. Ujar raja, siapa beribadah karena surga, karena taman ini, maka dia pun berhak untuk masuk taman yang indah ini. Siapa-siapa yang beribadah karena takut masuk penjara, ujar si raja, dia akan kuselamatkan dari penjara. Tapi siapa-siapa yang beribadah karena aku, dia akan selalu dapat berhubungan dengan aku, dan dia akan kuberikan surga seluas-luasnya kepada inya dan kuselamatkan daripada api neraka. Nah, jadi kita beramal tinggal pilih antara nang mana. Amun kita memilih beramal karena surga, kita dapat surga. Tapi kita kada kawa betemuan lawan ampun surga. Kita kada kawa melihat, kada kawa bermunajat, kada kawa berdialog lawan ampun surga. Kalau kita beramal karena takut terhadap api neraka, kita terhindar dari api neraka. Kita selamat dari api neraka. Tapi kita kada kawaju betamuan lawan yang menyelamatkan kita dari api neraka itu. Nah, tapi kalau kita beramal karena si raja itu, kita kawa setiap saat beilang,
kita kawal setiap saat berhubungan lawan raja itu, dan kita otomatis akan dapat surga yang dimiliki oleh raja itu. Nah, kayak itu. Nah, orang-orang nang bodoh ini nang penting beramal masuk surga. Betamuan gak ada ke ampun surga itu kada jadi soal. Nah, kayak itu artinya. Dan kebanyakan penghuni surga orang nang macam itu. Kebanyakan penghuni surga orang yang macam itu. Nang lebih nyaman lagi dipaham, para ulama mencontohkan contoh ini bagi laki-laki umpama. Contoh ini untuk laki-laki. Ada seorang perempuan yang sangat cantik, sangat luar biasa. Perempuan cantik ini mempunyai kerajaan yang sangat kuat. Perempuan cantik ini mempunyai istana yang dalamnya serba ada. Perempuan cantik ini mempunyai penjara yang siksaannya lengkap serba ada juga. Jadi jadi perempuan cantik tadi, siapa yang beramal hendak surga, silahkan masuk surga. Siapa hendak beramal karena takut penjaraku, dia akan kuselamatkan daripada penjaraku. Tapi siapa beramal karena aku, dia akan dapat aku dan dapat surga ini. Nah, orang pintar milih yang mana kira-kira tuh? Nah, itu tentu milih si perempuan itu, surganya dapat, perempuannya dapat. Nah, makanya tadi kebanyakan orang surga tuh orang bodoh. Adapun ibadah orang-orang yang mempunyai akal. Adapun ibadah orang-orang yang mempunyai akal, maka bahwasanya tidak melampaui zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah dan berpikir padanya karena cinta keilukannya dan keagungannya. Nah, orang-orang yang berakal itu setiap mereka beribadah, baik zikir, baik tafakur, baik apapun, mereka ibadah itu adalah karena keilukan Allah, karena keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal yang lain adalah penguat dan pengikut. Masalah surga, terhindar dari api neraka itu pengikutnya aja. Nang intinya inya beramal itu karena mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Mereka adalah lebih tinggi derajatnya daripada berpaling kepada yang dikawini dan yang dimakan di surga. Orang yang beramal karena cinta kepada Allah, orang yang beramal karena mengagungkan Allah, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beramal dengan tujuan hanya ingin mengawini bidadari di dalam surga, daripada orang yang ingin makan-makan di dalam surga. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang berakal tadi, tidak bermaksud kepada surga. Surga bukan tujuannya. Bahkan mereka, orang-orang yang berakal, berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore dengan menghendaki zatnya semata-mata. Dan pahala manusia itu menurut kadar niat mereka. Menurut kadar niat mereka. Orang yang beribadah dengan niat menjunjung perintah Allah lebih besar pahalanya daripada orang yang beribadah mengharapkan surga. Orang yang beribadah mengharapkan surga lebih baik daripada orang yang beribadah takut masuk neraka. Walaupun ketiga-tiganya itu selamat, ketiga-tiganya digolongkan yang benar. Tapi pahalanya kadar rata menurut kadar niat mereka.
maka pasti mereka memperoleh kenikmatan dengan memandang zatnya yang mulia. Jadi kada setiap orang masuk surga itu bisa bertemu Allah. Kada setiap orang yang masuk surga itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang bisa bertemu Allah itu orang-orang yang beribadah karena Allah. Orang-orang yang beribadah karena menjunjung perintahnya. Dan mereka orang-orang yang berakal tadi mengijik terhadap orang yang berpaling kepada bidadari. Sebagaimana orang yang merasakan kenikmatan dengan memandang bidadari mengijik terhadap orang yang merasakan dengan memandang kepada wajah gambar-gambar yang dibuat dari tanah liat. Orang yang memandang Allah akan mendapat satu kenikmatan yang luar biasa, yang jauh lebih nikmat daripada memandang bidadari. Lalu mereka mengijik kepada orang yang memandang bidadari itu. Ikam merugi kalau kamu memandang Allah. Kalau ikam memandang Allah kayak apa? Lebih nikmat daripada memandang bidadari itu. Sebagaimana orang yang memandang bidadari mengijik kepada orang yang memandang patung-patung gambar-gambar. Nah, apa yang memandang patung dia, pandang bidadarinya, nah, kan kayak itu. Bahkan lebih sangat apa? Lebih sangat ruginya kalau dibanding antara orang itu. Orang yang memandang bidadari lebih sangat rugi dibanding dengan orang yang memandang tanah liat tadi. Kalau dia dibandingkan dengan orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbedaan antara keelokan Hadratur Rububiyah dan keelokan bidadari itu lebih sangat dan lebih besar banyaknya daripada perbedaan antara keelokan bidadari dan gambar-gambar yang dibuat dari tanah liat. Bahkan merasa besarnya nafsu-nafsu syahwat kebinatangannya untuk memenuhi hajat dari bercampur baur dengan bidadari yang cantik dan berpaling mereka dari keilukan wajah Allah yang mulia adalah menyerupai merasa besarnya binatang kumbang bagi teman wanitanya dan kejinakan hatinya baginya dan berpaling dari memandang kepada keilukan wajah-wajah wanita. Maka kebutaan kebanyakan hati dari melihat keilukan Allah dan keagungannya itu seperti kebutaan kumbang dari mengetahui keilukan wanita. Sesungguhnya ia tidak mengetahuinya sama sekali dan tidak menoleh kepadanya. Jikalau kumbang itu mempunyai akal, disebutkan wanita kepadanya, niscaya ia memandang baik akal orang yang berpaling kepada wanita itu. Nah, karena tadi orang yang beribadah mengharapkan surga tadi hanya karena surga, kada punya akal yang cukup untuk bisa mengalihkan pandangan bahwa beribadah karena Allah itu lebih nikmat, lebih besar pahala dan ganjarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala wala yazalun mukhtalifin, artinya tetapi senantiasa mereka berselisih pendapat. Saya kong sudah merasa paling baik sudah beramal itu karena surga. Paling nyaman sudah beramal itu mengharapkan surga. Saya kong paling nyaman sudah beramal itu supaya terhindar daripada api neraka. Kada rata tingkatan manusia. Ada yang berpikir ringkas, yang penting beribadah ini aku gugur kewajiban, terima kata-kata sarah aja lagi. Ada yang macam itu. Yang penting ibadahku sah.
berpahala kada harus jadi soal. Nah, ada macam itu. Tergantung nang ada pada diri mereka. Ada nang merasa kada puas beribadah mesti ke surga? Ada. Ada nang kada puas mesti beribadah itu karena Allah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, artinya tiap-tiap golongan mereka, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Walidzalika khalaqahum, artinya dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Diceritakan bahwa Ahmad bin Khadrawaihi melihat Tuhannya Azza wa Jal di waktu tidur. Termasuk salah seorang daripada beberapa manusia yang bisa bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala adalah Ahmad bin Khadrawaihi. Nah, dalam tidurnya Ahmad bin Khadrawaihi ini bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berfirman kepadanya, Allah berfirman kepada Ahmad bin Khadrawaihi. Ujar Tuhan, semua manusia minta daripadaku surga. Kecuali Abu Yazid Al-Bastami yang tidak minta surga kepadaku. Sesungguhnya ia Abu Yazid meminta aku, ya Tuhan. Wahai Ahmad bin Hadrawai, manusia itu rata-rata minta surga kepadaku. Kecuali hanya Abu Yazid yang minta aku. Abu Yazid melihat Tuhannya di waktu tidur, lalu ia berkata, wahai Tuhan, bagaimana jalan kepadamu? Abu Yazid minta kepada Allah bagaimana cara, bagaimana jalan, artinya nangapa amalan supaya bisa bertemu denganmu. Beliau kada minta surga. Abu Yazid kada minta supaya masukkanlah hamba ke surga, kada. Beliau kada minta husnul khatimah, kada. Beliau kada minta supaya terhindar dari api neraka, kada. Tapi yang beliau minta kayak apa cara supaya bisa bertemu dengan Allah. Maka dia berfirman, Allah berfirman, tinggalkan dirimu dan marilah kepadaku. Artinya kalau engkau hendak bertemu dengan aku, maka tinggalkanlah dirimu. Maksudnya tinggalkanlah dirimu macam apa? Artinya jangan sekali-kali melihat bahwa amal perbuatan itu terbit daripada dirimu. Baik itu amal yang baik ataupun itu amal yang buruk, jangan sekali-kali memandang bahwa itu adalah terbit daripada dirimu. Itu artinya meninggalkan diri. Asyibli, Imam Syibli, dilihat dalam mimpi sesudah meninggalnya di waktu tidur. Imam Syibli meninggal dunia, lalu sesudah Sirin meninggal, ada orang-orang bermimpi bertemu Imam Syibli. Lalu ditanyakan kepada Imam Syibli, apa yang diperbuat Allah denganmu? Kayak apa Tuhan lawan pian? Maka ia menjawab, ujar Syibli, dia Allah tidak menuntutku atas segala dakwaan dengan dalil, selain atas satu perkataan yang pernah saya katakan pada suatu hari. Manakah kerugian yang lebih besar daripada kerugian terhalang dari surga? Ujar Syibli, semuaan perkataanku itu diterima oleh Allah. Cuma ada satu perkataanku yang Allah itu menolak. Dalam dunia aku pernah berkata bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang kada ke surga. Ujar Imam Syibli, dalam dunia dulu aku pernah ceramah bahwa orang yang paling rugi itu orang yang matinya kada ke surga. Nah, itu dibahas oleh Allah, ditentang oleh Allah. Maka Allah berfirman, manakah kerugian yang lebih besar daripada kerugian terhalang dari berjumpa denganku? Sebenarnya kerugian yang paling besar itu bukan kada masuk surga. Kerugian yang paling besar itu adalah
orang yang di akhirat kada kawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling rugi. Dan yang dimaksud adalah bahwa niat-niat ini berlainan derajatnya. Niat nang mengharap surga, takut dengan api neraka, berniat karena menjunjung perintah Allah, itu lain-lain derajatnya. Dan barang siapa kuat atasnya salah satu daripadanya, maka kadang-kadang tidak mudah baginya berpindah kepada yang lain. Orang yang sudah terbiasa beramal mengharapkan surga, itu sulit berpindah kepada yang lain. Inya nih beramal hingga meunting surga, saling ngalihan maubah supaya beramal itu menjunjung perintah Allah, ngalih berpindah itu. Mengetahui hakikat-hakikat ini akan menimbulkan amal dan perbuatan yang tidak diingkari oleh orang-orang ahli fikih yang berpegang kepada zahir ilmu fikih. Maka kami mengatakan bahwa orang yang hadir niat baginya pada suatu yang mubah, makan itu perbuatan mubah, tapi dia punya niat yang bagus dengan makan itu, dan tidak hadir niat pada perbuatan utama, membaca Quran contohnya itu perbuatan utama, tapi kada punya niat. Kalau ada punya niat napa-napa, ambil Quran baca. Nah, ada yang saya kuningnya makan, tapi niatnya bagus. Maka perbuatan mubah itu lebih utama. Dan keutamaan berpindah kepadanya. Lebih baik makan tadi. Orang tuh makan, tujuannya kenapa? Aku membayarnya anak belajar. Aku membayarnya anak menuntut ilmu. Memperlapar kada nyaman, makan dulu supaya kuat menuntut ilmu, supaya kuat ini makan. Nah, itu makan mubah tapi niatnya ada. Daripada orang ngapa ambil Quran baca, kada punya niat. Ada melihat Quran ambil baca, niatnya kada napa-napa. Nah, itu lebih baik makan tadi tapi punya niat. Keutamaannya berpindah kepada yang mubah. Dan perbuatan utama pada haknya adalah hal yang kurang, karena sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Amal perbuatan yang utama tapi kada punya niat, kada punya harga di sisi Allah. Amal yang mubah yang boleh tapi karena punya niat yang bagus jadi punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu seperti memaafkan. Memaafkan. Sesungguhnya memaafkan itu lebih utama daripada membalas pada perbuatan aniaya. Misalnya orang menyambat kita. Jadi orang ikam tu bungul. Itu kita ada dua pilihan. Yang disambat bungol ini ada dua pilihan. Bisa memaafkan atau membalas jangan lebih pada itu. Ikam bungol juga. Nah, mana baiknya antara dua? Kalau sama-sama punya niat, lebih baik memaafkan. Lebih baik memaafkan daripada membalas tadi. Tapi kalau memaafkan tapi kada punya niat, membalas tapi ada niatnya, lebih baik membalas. Dan kadang-kadang hadir kepadanya niat pada membalas, tidak hadir pada memaafkan, maka yang demikian itu membalas lebih afdal. Ini perlu ku balas niatnya apa supaya jangan lagi mengulang nangka itu kada baik kina. Kan punya niat, balas saya juga. Ketimbang berandai. Tapi kada punya niat napa-napa. Lebih baik membalas. Padahal andai kata punya niat kedua-duanya, jauh lebih utama memaafkan. Kalau punya niat kedua-duanya.
dan seperti bahwa ada baginya niat pada makan, minum, dan tidur untuk melapangkan dirinya dan memperoleh kekuatan atas ibadah di masa mendatang. Dan niatnya tidak terbangkit pada dua hal itu bagi puasa dan salat, maka makan, minum, dan tidur itulah yang lebih utama baginya. Ini sembahyang, puasa. Tapi kalau tidak punya niat napa-napa, umpatan aja. Orang sembahyang umpatan, yo sembahyang. Orang puasa umpatan, yo puasa. Ada tahu menjunjung perintah Allah kah, mengharap pahala kah, ada dia juga. Orang puasaan umpat, yo puasa. Nah, lebih baik inya makan tapi niatnya bagus. Lebih baik inya guring, niatnya bagus. Maka makan, minum, dan tidur itulah yang lebih utama baginya. Bahkan jikalau ia bosan beribadah karena kerajinannya atasnya, semangatnya diam dan kegemarannya lemah, dan ia tahu bahwa jikalau ia bersenang-senang sesaat dengan permainan-permainan dan pembicaraan, niscaya semangatnya kembali, maka permainan itu lebih utama baginya daripada salat. Ini sembahyang umpamanya 100 rakaat, sampai sudah 50 rakaat lama sudah mulai busan, 60 rakaat, 70 rakaat sain uyuh, sain membusankan, tuntung sembahyang. Ada nang saya kong ini nya sembahyang sampai 50 rakaat asa lapah sudah, asa nguyak, asa apa, bawanya istirahat, dibawanya bergurau untuk menimbulkan kembali semangatnya. Nah, dibawanya main-main untuk menimbulkan kembali gairah ibadahnya. Nah, inya bermain-main seperti itu lebih baik pahalanya daripada orang yang sembahyang tapi dalam keadaan busan, dalam keadaan lemah semangatnya tadi. Baca Quran misalnya, sahajus sudah beliuran, lama sudah semangat. Nah, dipaksa aja. Karena saya kong merasa asal apa, bawanya istirahat, minum-minum, bepandiran, nang boleh, nang mubah. Tujuan untuk supaya bergairah pulang baca Quran bahinina. Nah, lebih baik minum-minum itu daripada menerusakan dalam keadaan busan dengan Al-Quran tadi. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya menghibur diriku dengan sesuatu permainan, lalu demikian itu menjadi penolong bagiku kepada kebenaran. Ali karramallahu wajhah berkata, hiburlah hatimu, sesungguhnya hati apabila dipaksa, niscaya ia buta. Inilah hal-hal yang halus yang tidak diketahui selain para ulama yang mendalam ilmunya. Dikira perbuatan baik itu baik, belawasan kada macam itu. Yang tidak tipis ilmunya dari mereka. Bahkan orang yang cerdas tentang kedokteran kadang-kadang mengobati orang yang marah dengan daging. Bertambah tinggi darah makan daging loh. Kadang-kadang dokter nang pintar itu mengobati orang yang marah dengan daging serta panasnya, dan dipandang jauh oleh orang yang terbatas pengetahuannya tentang kedokteran. Oh, kenapa dokter ini mengobati orang darah tinggi lawan daging? Makin tinggi darahnya, makin penyarikan orangnya. Nah, itu orang nang kada pintar. Dokter nang berpengalaman kayak itu mengobati. Dan sesungguhnya ia maksudkan dengannya bahwa ia mengembalikan pertama-tama kekuatannya. Padahal dokter memberi makannya daging itu supaya orang ini jadi kuat dahulu awaknya. Nah, agar ia bisa menanggung pengobatan dan lawannya. Nah, bila sudah orang ini kuat, nyaman diobati. Dan orang yang cerdas dalam permainan catur umpamanya, kadang-kadang ia turun dari binting dan kuda secara cuma-cuma. Diberiakannya kuda. Kenapa tujuan memberiakan kuda? Agar sampai kepada kemenangan.
Dan orang yang lemah pengetahuannya, penglihatan hatinya kadang-kadang tertawa dengan demikian dan heran padanya. Kenapa kuda diberi akan sayangnya? Nah, nang lemah pengetahuannya. Begitu pula orang yang ahli dalam peperangan, kadang-kadang lari di hadapan kawannya dan membelakanginya karena tipu daya daripadanya, agar menariknya ke tempat yang sempit, lalu ia menyerangnya, lantas ia mengalahkannya. Jadi orang yang pintar itu dalam perang bukan berarti menyerah. Barangkali mengajak musuhnya ke tempat yang tersembunyi supaya bisa mengalahkannya. Nah, maka begitu pula menempuh jalan Allah Ta'ala, semuanya adalah peperangan. Kita menuju jalan Allah, kita beramal untuk dapat keridhaan Allah, itu semuanya adalah peperangan, peperangan dengan syaitan dan mengobati hati. Dan orang yang berpenglihatan hati yang diberi taufik, berhenti padanya atas tipu daya yang halus yang dipandang jauh oleh orang-orang yang lemah. Kadang-kadang yang kada punya ilmu, kada cukup ilmu, mengeritik. Kenapakah itu? Padahal orang ada cara tersendiri untuk menyelamatkan diri, untuk mengalahkan musuhnya. Maka tidak semestinya bagi murid bahwa ia menyimpan ingkar atas yang dilihatnya dari syekhnya. Dan tidak semestinya bagi orang yang belajar bahwa ia menentang gurunya. Kenapa guru macam itu? Maka kada boleh. Tetapi semestinya ia berhenti pada batas penglihatan hatinya. Dan apa yang tidak dipahaminya dari hal ihwal syekh dan gurunya itu diserahkannya kepada keduanya, sampai terbuka baginya rahasia-rahasia demikian. Dengan bahwa ia sampai ke tingkat keduanya dan mencapai derajat-derajat keduanya. Dan dari Allah kebagusan taufik. Nah, bab kedua tentang ikhlas, keutamaannya, hakikatnya, dan derajat-derajatnya. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.